Halo Sobat Tali MC, welcome to my channel. Di channel ini, kamu akan menemukan berbagai tips-tips dan solusi mengenai masalah relationship, persiapan wedding, dan bisnis. Di episode kali ini, aku akan membahas tentang 5 tips bagaimana cara memilih gaun pengantin mewah yang cocok dengan bentuk tubuh kamu. Pada umumnya, bentuk tubuh setiap orang pasti berbeda dong. Nah, di video ini kamu akan mengerti bagaimana memilih gaun pengantin yang cocok dengan bentuk tubuh kamu. Sebelum itu, bantu saya klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya supaya channel ini berkembang. Terima kasih. Nah, mau tahu tips ampuh memilih gaun sesuai dengan bentuk tubuh? Kita lanjut setelah yang satu ini. Video ini dipersembahkan oleh Lenka Wedding Shop, pusat aksesoris wedding terlengkap se-Indonesia. Pertama, bentuk tubuh buah pir. Bentuk tubuh buah pir seperti apa? Biasanya, ciri-ciri bentuk tubuh buah pir itu adalah bagian dada sempit atau kecil, bahu tidak terlalu lebar, pinggang dengan ukuran kecil, paha dan bokong besar. Bentuk tubuh buah pir ini cocok menggunakan gaun dengan model A-line, ball gown, dan empire waist. Kedua, bentuk tubuh jampasin. Bentuk tubuh jampasin ini memiliki bentuk tubuh yang besar pada bagian atas dan bawah, namun ramping di pinggang. Model gaun pengantin yang disarankan untuk wanita dengan bentuk tubuh jampasin ini adalah A-line, ball gown, shirt atau kolom, and mermaid. Ketiga, bentuk tubuh persegi panjang. Ciri-ciri wanita dengan bentuk tubuh persegi panjang ini adalah memiliki lebar pinggang yang nyaris sama dengan lebar pinggul. Model gaun pengantin yang disarankan untuk bentuk tubuh persegi panjang ini adalah model shirt atau kolom. Model ini dapat menciptakan ilusi yang feminin, edgy, girly, dan sexy. Keempat, bentuk tubuh segitiga terbalik. Wanita dengan bentuk tubuh ini biasanya memiliki badan yang elastis. Ciri dari bentuk badan tersebut adalah memiliki bahu yang lebar, serta pinggang dan bokong yang rapi. Model gaun yang cocok dengan bentuk tubuh ini adalah A-line dan ball gown. Kelima, bentuk tubuh buah apel. Bentuk tubuh buah apel ini memiliki ciri-ciri pada bagian dada, bahu, dan pinggang lebar. Sedangkan bentuk tubuh pada bagian pinggul, paha, dan kaki kecil. Model gaun yang cocok dengan bentuk tubuh ini adalah A-line dan empire waist. Jika kamu ingin mencari petticoat yang sesuai dengan bentuk tubuh kamu, bisa cek koleksinya di www.lenkaweddingshop.com atau klik link di deskripsi ya. Nah, itu tadi 5 tips ampuh untuk memilih gaun pengantin mewah sesuai dengan bentuk tubuh kamu versi Talia MC. Jika kamu punya saran untuk membuat konten apa selanjutnya, tulis di komentar ya. Support saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta klik tombol lonceng di bawah agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.